Presenter dan komedian Ruben Onsu alami kejadian yang tidak mengenakan, di mana salah satu ruko usaha miliknya dirampok oleh orang tidak dikenal hingga alami kerugian yang cukup besar. Aksi pelaku tersebut sempat terekam kamera pengawas, di mana pelaku berhasil membawa uang tunai dan barang elektronik di ruko tersebut. Dari rekaman kamera pengawas ini, terlihat pelaku yang mengenakan baju berwarna biru gelap dan menggunakan masker masuk ke dalam salah satu ruangan di ruko tersebut. Pelaku juga terlihat mengambil sejumlah barang elektronik dan uang tunai. Rekaman video pelaku tersebut juga diunggah Ruben Onsu dalam akun Instagramnya. Atas kejadian itu, Ruben telah melaporkannya ke pihak kepolisian dengan menyertakan barang bukti rekaman CCTV. Tim UTV mengabarkan.